Nama Cristiano Ronaldo mungkin menjadi pemain yang paling diperbincangkan di FIFA Matchday pada bulan Juni ini. Bagaimana tidak, di bulan ini CR7 mampu menorehkan rekor fantastis yang membuatnya menjadi pemain dengan caps terbanyak untuk pertandingan internasional. Namun kali ini kita tidak akan membahas hal itu, karena ada hal yang membuat para fans terharu dengan perlakuan Ronaldo. Bukan hanya fansnya sendiri, namun dia juga membuat fans lawan terharu. Kenapa itu bisa terjadi? Begini ceritanya. Cristiano Ronaldo memang sangat menghormati para fansnya. Bahkan dia nyaris tidak pernah marah ketika ada seorang fans datang untuk menghampirinya. Terbukti ketika Speed mendatanginya, dia menyambut Speed dengan sangat baik. Apakah karena Speed streamer terkenal? Lihatlah momen ini. Ini adalah momen di mana fans mendatanginya di tengah lapangan usai pertandingan Portugal versus Bosnia. Hal ini juga membuktikan bahwa CR7 tidak pernah membeda-bedakan fansnya, baik itu terkenal atau tidak. Bahkan dalam momen ini, tidak ada pihak keamanan yang langsung mengamankan fans ini, karena mereka mungkin tahu jika Ronaldo tak suka apabila fansnya diperlakukan kasar. Tak berhenti sampai di situ. Momen mengagumkan ketika Ronaldo bertemu dengan fans juga tersaji ketika Portugal menghadapi Islandia pada kualifikasi Euro 2024. Menghadapi Islandia, Ronaldo mencetak satu-satunya gol di laga ini. Meski dia tampil di depan ribuan pendukung tim lawan dan menjadi pencetak gol, tak lantas membuatnya dibenci oleh fans lawan. Dan inilah alasannya. Bahkan fans lawan pun ikut mencintainya karena kasih sayangnya terhadap fans, meski itu dari kubu lawan yang dihadapinya, terlebih kepada fans anak-anak yang begitu mengidolakannya.